Oh, oke, Kak. Wah. Ya, Abi sharing dulu ya. Oke. Ah, maaf, tadi ya Wahyu ya. Ayo, Pak. Ya. Wahyu Julianto. Oke, Wahyu hadir. Sama Umi sana. Oke ya. Apa ya tadi? Oke, sebentar ya. Oke, sip. Hari ini kita akan mempelajari tentang matematika diskrit, ya. Topiknya induksi matematika, ya. Suatu pembuktian untuk biasanya nih hasil evaluasi atau analisis, ya, dari suatu metode atau algoritma di komputasi. Oke, nah ini ya. Oke, metode pembuktian untuk pernyataan, ya, perihal bilangan bulat adalah induksi matematik. Saat dicek untuk kasus yang pertama, apakah masih memenuhi sesuai dengan persamaan, ya, yang dihasilkan. Lalu ketika dibuat n-nya menjadi lebih, ya, atau mungkin masih bersifat variabel. Oke, nah itu bagaimana ya di n plus 1 berikutnya apakah masih sama? Oke, memenuhi dari persamaan ya. Contoh di sini P n adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Nah, ini dirumuskan n dikali n plus 1 per 2. Buktikan, benar nggak sih ya rumusnya? Nah, kalau kita cek ya dulu bahkan atau mungkin kita ingat-ingat ya di masa SMA ini masih benar dia ya, karena rumusnya untuk deret aritmatik ya ini adalah UN sama dengan A ya atau suku awal ditambah N-1 kali beda ya. Oke, ini masih ingat ya, atau mungkin contoh lain ya. Nah, di sini ada satu ya, setiap bilangan bulat positif n ya, n dengan kriteria minimal 2 ya, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Oke. Yang kedua, untuk semua n bernilai positif minimal 1 ya, n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Nah, ini bisa kita uraikan ya, jabarkan. Kalau ini dijabarkan berarti n dikali dengan n kuadrat plus 1 ya. N kuadrat plus 1 bisa diakal-akalin ya, sehingga nanti dimodelkan n plus sekian kuadrat ditambah sesuatu ya. Bisa seperti itu ya. Atau untuk ketiga ya, membayar biaya pos sebesar n sen dolar ya, n lebih ada ya, atau sama dengan 8 ya, n minimal 8 selalu dapat digunakan hanya perangko berjumlah 3 sen dan 5 sen dolar. Ini juga sama, nomor 4 mirip seperti jumlah bilangannya dari deret aritmatik. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dikali n plus 1 per 2 ya. Yang kelima, contohnya misalnya banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah 2 pangkat n. Oke. Ini contoh misalnya kalau kita punya wow, ada ternyata ada rider ya. Di perumahan ada rider. Oke, contoh misalnya kalau kita punya himpunan ya. Oke, mana nih?
Himpunan bagian, tahu ya? Himpunan bagian. Oke, misalkan A sama dengan 0, 1, 2, 3 ya. Ada 4 dulu deh ya. Maka himpunan pertama ya yang terbentuk himpunan bagiannya adalah bisa pertama himpunan kosong ya. Lalu 0. Setelah itu 1. Oke. Kita ke bawah aja ya. Kita ke bawah sini. 0, 1, lalu 2, ya. Di sini ada lagi 3. Maaf, ini 3. Lalu 0 dan 1, ya. Setelah itu 0 dan 2. 0 dan 3. Oke. Setelah itu 1 dan 2. Paham ya ini ya? 1 dan 3. Setelah itu 2 dan 3. Oke, kalau kita total ini ada 16 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 oke, 9 10 11, oke ya, kita lanjut lagi. 11, nah, ada 0, 1, 2, 13, ya. 0, 1, 3, 14. Satu lagi, dua lagi ya, dua lagi, 1, 3 sudah. 0, 2, 3. Oke. Dan satu lagi, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itu 2, 3, 4, 5. Nah, lagi, ada lagi ya, 0, 1, 2, 0, 1, 3, terus 0, 2, 3, oh ini nggak ada ya, 4 ya. 0, 1, 2, 3 ya. Oke ya. Seperti itu ya. 2 pangkat N ya. Benar nggak nih? Ada lagi nggak nih? Kurang satu, Pak. Oke, apa? Apa itu? Silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3 sudah tadi. Mana? Oh iya, belum ya. Oke, ya. Thank you. 1, 2, 3 ya. Sip. Nah, ada 16 ya. Kalau misalkan dia punya 5 elemen, maka 2 pangkat 5, 32 ya. Nah, dia dibentuk menjadi persamaan 2 pangkat N. Nah, tugasnya nanti kita membuktikan apakah masih continue ya untuk N plus 1 ya, atau untuk setelahnya, dan untuk ketika bernilai 1 ya sebagai basis ya. Oke, nah induksi matematik ini merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika ya. Banyak nanti metode pembuktian ya, ada mungkin asumsi salah atau mungkin yang lain ya. Nah, untuk teknik pembuktian di induksi matematik ya, tadi dikaitkan dengan biaya komputasi. Kalau kemarin di suatu algoritma ya, ketika kita sudah menyusun algoritma, kita bisa merumuskan ada berapa komputasi di situ ya. Kemarin ya di slide yang pertama. Nah, oke, seperti itu ya. Ini ingin membuktikan apakah masih konvergen ya. Konvergen itu ibaratnya masih menyesuaikan dengan persamaan yang sudah dibuat ya. Nah, melalui induksi matematik ini dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa sebuah bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas ya. Nanti juga misalnya ada pertanyaan, ada berapa banyak
jumlah bilangan genap dan ganjil pada suatu bilangan diskrit ya positif. Nah, itu harus bisa dibuktikan ya, apakah lebih banyak genap atau ganjil. Nah, seperti itu ya. Nah, prinsip induksi sederhana ya. Misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat ya. Kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat. Nah, tadi ya. Nah, dipilih dia di sini. Oke, dipilih saat N bernilai 1 benar. Oke. Dan saat N plus 1 juga harus benar ya. Pak Barja, apakah pernah ada terjadi ya di suatu persamaan matematik saat N bernilai 1 benar, lalu N plus 1 juga benar, tapi N di tengah-tengah justru tidak benar ya, tidak berlaku untuk PN-nya tersebut. Nah, mungkin ada ya. Oke. Kalau kita nanti saat menggambar grafik terutama ya bisa itu kita lihat ya. Menggambar grafik ada di domain kalkulus ya. Nanti teman-teman akan mengenal dengan nilai fungsi ya. Lalu turunan, ada lagi limit ya, teorema limit. Terus dari sana ya, dari limit bisa juga ditentukan sumbu asimtot ya. Asimtot adalah garis atau sumbu yang tidak boleh disentuh oleh suatu kurva ya. Oke, ada ya hal seperti itu ya. Bahkan nanti hasil seperti ini dia pembuktiannya kalau sudah benar baru akan dituliskan secara formal ya di ranahnya matematik ya. Nanti akan dikenali banyak sekali simbol-simbol ya. Tapi kita cukup sampai di induksi dulu ya. Misalkan ingin mempelajari, boleh ya, silahkan nanti tanyakan saja ke saya. Oke. Langkah satu, ya, saat N bernilai 1, kita sebut dengan basis induksi. Sedangkan langkah dua, ya, dinamakan langkah induksi, ya. Ini ya, tadi ya. Ini adalah basis, ya. Oke. N plus 1, langkah induksi, ya. Seperti itu, ya. Langkah induksi berisi asumsi yang menyatakan bahwa PN benar. Oke. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi ya. Ini mirip halnya dengan hampir mirip dengan metode sentinel ya untuk pencarian ya. Oke ya, mirip-mirip lah ya. Sekuensial beda ya di mana di searching ya. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka ya sudah dikatakan membuktikan bahwa pernyataan PN tersebut benar untuk semua bilangan bulat positif ya. Kita ambil yang di sini saja ya, meskipun mungkin ada beberapa seperti anomali yang menyebabkan suatu PN tidak benar ya di tengah-tengahnya ya. Apakah ada tadi ya? Bisa saja ada ya. Induksi matematik berlaku seperti efek domino ya. Kalau satu sudah benar, maka untuk yang berikutnya benar ya. Oke. Contoh misalnya ya, gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Oke. Jadi kalau kita punya bilangan ganjil 1, 3, 5 gitu ya. Nah, kalau sukunya hanya 3, maka jumlahnya adalah n kuadrat ya. 1 tambah 3 tambah 5, 9 ya. 3 kuadrat 9 ya, terbukti ya. Nah, ini harus kita cek ya. Basis induksinya untuk n sama dengan 1. Apakah sama? 1 kuadrat, apakah 1? Benar ya. Oke, lalu langkah induksinya ya, andaikan PN benar. Nah, ini harus ditulis ya, langkah induksi. Oke,
Oke, jadi ini berandai-andai ya, berasumsi. Namanya adalah hipotesis ya. Andaikan pernyataan PN benar ya, maka 1 tambah 3 tambah 5 terus ya. Nah, ini 2N-1 diperoleh dari mana? Dari rumusnya ya. Rumusnya kan ada UN sama dengan A plus N-1 dikali beda ya. Iya, sama dengan suku pertamanya 1 ditambah n min 1 dikali bedanya berapa? 2 ya. Sehingga sama dengan 1, sorry, 1 ditambah 2n min 2 ya. Sama dengan, nah oke, okay. Sama ya. Untuk n berikutnya, ini ya rumusnya ya. N berikutnya adalah 2n min 1 ya. Maka kata dia harus kita buktikan di N berikutnya. Di N berikutnya tinggal kita tambahkan ya. 2 kan harusnya 2N min 1 ya. Nah di N plus 1 berikutnya adalah 2. Jangan keliru ya. N plus 1 dikurangi 1. Maka bernilai 2N plus 2 min 1. Sehingga didapat 2N plus 1. Nah ini, oke. Paham ya teman-teman ya? Masih mudah ya, gampang ya. Karena di sebelah kiri kita tambahkan dengan N plus 1, maka sebelah kanan harus ditambah juga ya. N plus 1. Mau apa? Sama Umi, sana, ada. Kertas gambar ada tuh sana. Oke ya. Nah, di sini jangan keliru membuat deklarasinya ya. Bukan nanti N pangkat 2 ditambah 1 ya. Tapi yang benar adalah N-nya dulu ya. Sorry, maaf. Jadi N plus 1 dulu baru pangkat 2 ya. Seperti ini ya. Nah, oke. Ini yang harus hati-hati ya, apalagi ketika nanti di pernyataan PN melibatkan logaritma ya, atau mungkin trigonometri, nah itu perlu hati-hati ya. Nah, ketika ini sudah kita buat, maka kita harus ibaratnya apa namanya, merapihkan ya, atau memfaktorkan ya, memfaktorkan, oke. Nah, 1 plus 3 plus 5 plus sekian sampai 2N min 1 ini ya. Nah, di sini. Oke. Okay. Nah, oke, okay, sampai di sini. Nah, oke, okay, sampai di sini. Itu adalah N kuadrat ya. Paham ya? Lalu ditambah 2N min 1 ya. Nah, ketika 2N min 1 ini kita gabung dengan N kuadrat plus 2N plus 1, ternyata punya faktor. Masih ingat ya? 1 ternyata hasil dari 1 dikali 1. Ya. Sehingga N plus 1 dikali N plus 1. Ya. Oke. Ini kalau teman-teman masih ingat masa-masa indah di sekolah ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini ya. N kuadrat plus N plus N plus 1 ya. Sama dengan N plus 1. Maaf dulu ya. Ini N di luar lalu N plus 1. Di sebelahnya lagi ada plus N plus 1 ya. Ternyata angka di sini ya. Angka di sini dia 1 juga ya. Sehingga maka bisa kita faktorkan sama dengan N plus 1 dikali N plus 1 ya. Sama dengan N plus 1 pangkat 2 ya. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi terbukti ya. Nah, jangan seperti ini sudah selesai. Harus dikasih tulisan seperti ini ya. Karena
Nah ya, ini penting ya. Oke. Karena langkah basis dan langkah induksi benar, maka jumlah n buah bilangan bulat positif ya. Jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat juga benar ya. Nah, ini harus ya. Ini namanya konklusi ya, kesimpulan ya. Harus harus mau nggak mau harus ditulis ya. Harus ditulis. Oke, sampai di akhir. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Kalau tidak, kita lanjut lagi ya. Prinsip induksi yang dirapatkan ya. Lebih di apa? Oke, tunggu, tunggu. Oke. Misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan ya bahwa pernyataan PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan N pertama atau basis ya. Untuk membuktikan ini hanya perlu menunjukkan bahwa PN pertama benar atau langkah basis dan PN benar maka PN plus 1 atau PN setelahnya juga harus benar ya untuk semua bilangan bulat N besar sama dengan N0 ya. Oke. Contoh ya. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif. Nah, ini ada contoh ya. Ada jelas nih bilangan bulat tidak negatif N ya. Oke, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 terus sampai 2 pangkat N itu bernilai 2 pangkat N plus 1 dikurang 1 ya. Nah, basis induksi masih sama. Harus kita lakukan ya. N sama dengan 0 ya. Yang penting kan tidak negatif ya. Oke, ternyata 2 pangkat 0, 1 ya. Lalu 2 pangkat 0 ditambah 1 itu 2 dikurang 1. Sama ya. Ya, jadi masih konsisten ya bernilai 1. Aduh. Sedangkan langkah induksi bagaimana? Nah, di sini. Oke. Ini deret geometri ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan hafal ya, masih ingat kisah kasih matematik di sekolah ya. Oke, di SMA ya atau SMP ini. Oke, ini andaikan bahwa PN benar 2 pangkat 0 ya, 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai 2 pangkat N sama dengan ya kalau di total ternyata 2 pangkat N plus 1 min 1 ya adalah benar ya hipotesisnya ya. Kita harus menunjukkan ya ketika kita tambahkan 2N plus 1 ya ada satu suku lagi di sini. Oke. Ada satu suku lagi, maka di sini pun harus ditambah angka satu lagi ya. Maaf, ini angka satu ya. Nah, n plus satu ya. Jadi dari 2n plus satu di sini, oke. Okay. Nah, n-nya ditambah satu dulu, n plus satu. Oke, okay, ini ya. Nah, n-nya ditambah satu dulu, baru tambah satu yang dari yang sini dia, oke. Okay. Nah, setelah itu kita uraikan ya. Oke, kita tunjukkan sebagai berikut katanya ya. Dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat n min 1. Nah, seperti biasa, dikelompokkan dulu sampai dengan 2 pangkat n. Nilainya adalah 2n plus 1 min 1 ya. Lalu ditambah lagi ya 2n plus 1 ya, seperti ini ya. Karena di sini sama-sama ada basisnya 2 ya. 2, di sini 2 juga ya. 2 pangkat N, 2 pangkat N sama ya. Maka bisa kita kelompokkan dulu ya. Nah, karena di sini pun sama, maka bisa kita pindahkan ke depan ya. Oke. Jadi hal ini pun sama ya. Sama halnya kita
katakan ada dua ya, ini anggap bala-bala ditambah bala-bala ya, oke, sama dengan dua, oke, dua bala-bala ya, paham ya? Nah, dua di sini ya, secara apa sifat, maaf, secara sifat sifat matematik, oke. Jadi teman-teman bisa menuliskan seperti ini ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat n min, sorry, n plus 1 ya. Oke, sama dengan nah, 2, oke. Karena sama-sama pangkat 1 ya, tinggal kita pindahkan ya ke pangkatnya ya, tinggal di 2 pangkat, nah di sini n plus 1, oke, ditambah 1 ya, sesuai ya. Sama halnya dengan kita katakan 2 dikali 2 pangkat n min 1 ya. Oke, ini yang lurus ya, yang sejajar dengan pangkatnya. Oke. Dia seperti ini ya. Sehingga masih benar ya. Masih benar dia. Oke. Nah, ini dia 2n pangkat 1 plus 1 ya. Jadi sesuai ya. Nah, sampai sini belum selesai, harus ditulis ya. Karena ya ada kesimpulan ya. Kesimpulan harus wajib mesti ya ditulis. Karena langkah 1 dan 2 telah dibuktikan benar, maka ya tunggu. Maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif n terbukti bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 dan seterusnya adalah 2 pangkat n plus 1 dikurang 1 ya. Oke, ini sampai contoh kedua. Silakan ya, Arju, Wahyu, Abel, Alivia, Amalia, dan teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanggapi atau dikoreksi ya, silakan ya. Oke, kita lanjut ya. Latihan ketiga ya. Untuk tiap minimal n bernilai 3, jumlah sudut dalam sebuah poligon dengan n sisi adalah 180 ya dikali n min 2 derajat ya. Oke, ada seperti ini ya. Buktikan pernyataan ini dengan induksi matematik ya. Segitiga, maka n-nya 3 ya. Maka 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 dikali 180. Maka 180 derajat. Benar ya? Kalau di total jumlah sudut di segitiga harus 180 ya. Kalau persegi panjang ya, ada 4, maka 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dikali 180 maka 360. Benar ya? Persegi panjang atau bujur sangkar juga sama ya, ada 360 derajat. Ada 4 sudut siku-siku ya. Siku-siku itu 90 derajat. Kita cek aja di sini ya. Nah, basisnya ya untuk n sama 3 harus 3 ditulis ya. Kenapa tidak 1, Pak? Bukan basisnya. Ini sudah ada tulisan di sini ya. Minimal n ya. Nah, di daerah asal kita sebut dengan domain ya, DF ya. Nah, n minimalnya bernilai 3 ya. Maka untuk basis n sama dengan 3 ya. Poligon akan berbentuk segitiga. Oke. Jumlah sudutnya 180 derajat seperti yang tadi ya. Untuk induksi hipotesisnya bagaimana? Nah, kalau sekarang kita tambahkan n plus 1, bagaimana? Maka awalnya n min 2 derajat ya. Maka si n ini
harus kita tambahkan dulu ya. Nah, jadi di bawahnya ya sama dengan 180, okay, dikali. Nah, di sini harus ada n plus 1 baru min 2 ya derajat ya. Oke, sehingga di sini ada tulisan 180 n min 1 ya. Jadi teman-teman tidak kaget dengan tulisan yang di sini ya. Oke. Pada gambar di atas dapat ditunjukkan terdapat dua bagian, segitiga P1, PN, dan PN plus 1 ya. Ini ya segitiganya. Nah, ini ya saya kasih gambar ya, arsir di sini ya. Oke. Dan poligon dengan N sisi ya. Jumlah sudut dalam poligon N sisi menurut asumsi yakni 180 dikali N min 2 derajat ya. Dan jumlah sudut di dalam untuk segitiga 180 ya. Oke. Jadi jumlah sudut dalam poligon dengan n plus 1 sisi ini lebih imajiner, maaf berimajinasi ya. Oke, maka yang poligon harusnya 180 ya dikali n min 2 derajat tinggal ditambah dengan yang arsir x ini ya segitiga yakni bernilai 180 ya ini ya. Oke, maka hasilnya pun 180 dikali n min 1 ya, cocok dengan hipotesisnya ya. Karena basis dan langkah induksi benar, maka proposisi di atas terbukti benar ya. Proposisi itu adalah kalimat yang akan diuji ya. Kalau kita pernah mengenal di logika matematika, jika statement A, maka B ya. Nah, seperti itu ya. Contoh ketiga, ini kok kelima, keempat harusnya. Buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen, minimal N adalah 8, selalu dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen ya. Oke. Kalau N-nya 8, jelas ya, 1 buah 3 sen, 1 buah yang 5 sen ya, basis induksi. Untuk N plus 1, berikutnya bagaimana? Oke ya, ini ada sama, berimajinasi ya. Langkah induksi, andaikan PN benar ya, maka kita harus menunjukkan PN setelahnya atau PN plus 1 juga benar. Yakni membayar N plus 1 sen ya, menggunakan perangko 3 sen dan 5 sen ya. Kemungkinan pertama ya, misalkan kita membayar biaya pos senilai N sen dengan sedikitnya satu perangko 5 sen dengan mengganti satu buah perangko 5 sen dengan dua buah perangko 3 sen akan apa namanya diperoleh susunan perangko senilai N plus 1 sen ya. Benar ya? Paham ini? Kemungkinan pertama, misal kita membayar biaya pos senilai N sen dengan sedikitnya satu perangko 5 sen. Nah, 5 sen di sini ya bisa ya mengganti 5 sen dengan dua buah perangko bernilai 3 sen ya. Oke. 3 tambah 3 berarti 6 ya. Nah, di sini N sennya plus 1 ya. Atau kemungkinan kedua ya. Jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos senilai N sen menggunakan perangko 3 sen semuanya ya. Karena N minimal 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen. Yakni bernilai semuanya 9 sen ya. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen, akan dihasilkan perangkonya N plus 1 sen ya.
9 tambah 1 sama juga ya, 10 sen ya. Sama ya. Benar ya. Oke, ini ada juga ya contoh berikutnya. Sebuah anjungan tunai mandiri ya menyediakan pecahan uang 20.000 dan 50.000 ya. Kelipatan uang berapakah yang dapat dikeluarkan oleh ATM tersebut ya? Apakah mencari KPK ya, atau FPB ya? Kita tunggu dulu ya. Masih azan ya, asar di sini ya. Sambil menunggu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Oke ya, kita lanjut. Prinsip induksi kuat ya. Tidak ada ini. Oke, misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa oh ini kita diulang lagi ya. Oke. Seperti ini ya, ada basis ya dan ada langkah induksi ya. Oke, ini baru lagi ya. Contoh 7 ya. Bilangan bulat positif disebut prima jika dan hanya jika. Nah, ini ya. Teman-teman pahami. Jika dan hanya jika ya. Bilangan bulat tersebut habis dibagi dengan 1 dan angka tersebut. Kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat positif n, ya, n minimalnya 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Buktikan dengan prinsip induksi kuat. Oke, basisnya kita pilih n2 ya. Ternyata sudah memang benar ya. Perkalian dari satu buah bilangan prima. Oke. Yaitu dirinya sendiri. Oke.
Langkah induksi, ya, misalkan pernyataan 2, 3, dan seterusnya sampai N dapat dinyatakan sebagai perkalian satu atau lebih bilangan prima. Benar juga ya, kita harus menunjukkan bahwa di N setelahnya dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Ada dua kemungkinan, katanya seperti itu. Jika N plus 1 sendiri bilangan prima, maka jelas ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Jika N plus 1 bukan bilangan prima, nah maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis N plus 1 tanpa sisa. Ya. Seperti itu dia. Oke. Sehingga ada N plus 1 ya, dibagi A bernilai B. Ya. Sisanya adalah 0. Ya. Kalau hasil baginya adalah B. Ya. Dalam hal ini ya, A kurang dari sama dengan B dan A lebih besar sama dengan 2. Oke. Lalu B kurang dari atau sama dengan N ya. Menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima ya. Ini menggunakan kalimat ya, pembuktiannya, konvergen atau tidak ya. Oke, ini berarti N plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima karena N plus 1 sama dengan A dikali B ya. Oke. Ini masih teman-teman nanti akan mempelajari ada istilah divergen dan konvergen ya. Tapi ini ranahnya matematik ya. Mudah-mudahan ada waktu bisa teman-teman pelajari ya. Oke, coba contoh berikutnya ya. Ini diambil dari artikel ya. Nanti kita cek lagi ya beberapa artikel ya. Liu tahun 85 ya. Teka-teki susun potong gambar ya. Jigsaw puzzle terdiri dari sejumlah potongan bagian ya. Dua atau lebih potongan dapat disatukan dan membentuk potongan yang lebih besar. Lebih tepatnya kita gunakan istilah blok bagi satu potongan gambar ya. Blok-blok dengan batas yang cocok dapat disatukan membentuk blok yang lain yang lebih besar. Oke. Akhirnya jika semua potongan telah disatukan menjadi satu buah blok, teka-teki susun gambar itu dikatakan telah terpecahkan. Ya. Menggabungkan dua buah blok dengan batas yang cocok dihitung sebagai satu langkah. Gunakan prinsip induksi kuat untuk membuktikan bahwa untuk suatu teka-teki susun gambar N potong selalu diperlukan N-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu ya. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, ketika dia dikosongkan semua ya, lalu kita tambahkan satu saja sudah terbentuk kata dia. Kalau kita tambahkan satu lagi, beda lagi ya. Dua ya, tambahkan satu lagi entah di bawah atau di sampingnya akan bentuk blok yang lain ya. Kalau penuh bagaimana? Sama ya dia ya. Jadi diperlukan kurang lebih N-1 langkah untuk memecahkan teka-teki seperti itu ya. Oke ya, ini nah, untuk teka-teki susun gambar dengan satu potongan ya, tidak diperlukan langkah apa-apa untuk memecahkan teka-teki itu. Karena bebas ya, mau ditaruh dimanapun sudah bisa katanya dia. Oke. Langkah induksi yang kedua, misalkan pernyataan bahwa untuk teka-teki dengan N potong ya, N bisa 1, 2, 3 atau K ya, diperlukan sejumlah N-1 langkah untuk memecahkan teka-teki tersebut. Benar ya. Kita harus membuktikan bahwa untuk N plus 1 potong diperlukan N langkah ya.
Oke, nah ini secara ininya gampang sekali ya. Oke, kalau n plus 1 potong menjadi 2 blok potong, maka n 1 potong dan satu lagi dengan n 2 potong ya. Maka kalau kita jumlahkan n plus n 1 dan n 2 itu n plus 1 ya. Oke, untuk langkah terakhir yang memecahkan teka-teki ini, oke, ada yang baru hadir siapa? Papa Kubara. Oke, selamat hadir Papa Kubara ya. Menurut hipotesis induksi diperlukan n min 1 ya. Untuk n2 pun sama n2 min 1 ya. Oke, kalau kita gabung ya semuanya. Oke. Jadi maka n min 1 ya plus n2 min 1 oke plus 1. Oke, seakan-akan di sini N1 plus N2 adalah N plus 1. Benar ya? Ini ya. N1 sama N2 adalah N plus 1. Oke. Nah, dikurang 2 ditambah 1 berarti min 1 ya. Oke, jadi N plus 1 min 1 sama dengan N ya. Oke. Karena langkah satu ya basis dan langkah hipotesis benar, maka pernyataan PN tersebut benar ya untuk N setelahnya. Jadi terbukti ya. Nah ini ada latihan. Oke. Ini hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan di logmat ya. Jika A1, A2, sampai AN masing-masing adalah himpunan. Buktikan dengan induksi matematik hukum De Morgan rampatan berikut ya, bahwa irisan A1 dan A2 diiris sampai dengan A ke N, oke, dan dilakukan negasi ya, maka sama halnya dengan negasi A1 digabung ya, jadi berubah ya, yang jadinya N berubah. Lalu digabung ya, union dengan A2 negasi ya, seterusnya ya, seperti itu. Buktikan dengan induksi matematik bahwa N pangkat 5 ya, min N habis dibagi 5 untuk bilangan bulat positif. Kita cek dulu ya, saat N-nya sama dengan 1, maka 1 pangkat 5, 1 dikurangi 1, 0 ya. Lalu untuk, nah ini kemarin kita sudah melihat untuk pangkat 5 masih ingat nggak ya? Apakah N? N plus 1 pangkat 5 dikurangi dengan, hati-hati ya, N plus 1. Oke. Nah ini bagaimana ya? Sama dengan... Ini dijabarkan ya, teman-teman, jabarkan ya. Jabarkan. Nanti akan dapat koefisien 5 ya. Kalau 0 habis dibagi 5, benar ya. Berarti nanti setelah 0 itu harusnya 5. Oke. Lalu 10 ya. Setelah itu 10, 15, 20 ya, 25 dan seterusnya ya. Oke. Nah, teman-teman harus bisa mendeklarasikannya seperti itu ya. Nah, di sini dia berarti N plus 1 ya dikali dengan N plus 1. Kita beri seperti ini, N plus 1 pangkat 4 dikurang 1 ya. Seperti ini, oke. N pangkat 4, kalau dijabarkan kemarin ada segitiga apa tuh? Nah, ya tinggal kita isi koefisien-koefisiennya. Oke, berikutnya harus ya, teman-teman bisa buktikan sampai muncul 5 dikali sekian gitu ya. Oke. Lalu lanjut
Ini sudah ya, sebuah pesta, tamu berjabat tangan ya. Oke, kalau ada n orang, ini seperti deret aritmatik ya. Kalau di yang awal tadi adalah bilangan ganjil, ini sama, ini bilangan biasa saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Kalau n plus 1 bagaimana ya? Nah, ini juga sama. Kalau dia n, maka memiliki n dikali n min 1 per 2. Oke, sedangkan kalau sekarang n plus 1, nah ya, di langkah induksinya, teman-teman harus membuktikan ya, n plus 1 dikali di sininya n plus 1 dikurang 1 per 2 ya. Oke ya. Sehingga di sini ada n plus 1 dikali dengan n ya. 1 dikurangi 1 ya, dibagi 2 ya. Oke, sama ya. Jadi saat dia bertambah 1, maka harusnya nanti membentuk n plus 1 dikali n ya. Oke. Oke. Jadi kalau orangnya ada misalkan seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3, terus tambah dengan n, nah dia mengatakan ada n di sini, n min 1, oke, per 2 ya. Nah, lalu kalau sekarang ada 1 plus 2 plus 3 ya, terus ya plus n, lalu plus n plus 1 ya, nambah di sini. Nah, bagaimana? Oke, kan seperti ini ya tadi ya. Maka di sini nilainya adalah n ya. Oke. Gini aja ya. Bisa kita uraikan, beri apa namanya? Oke. Bisa kita beri seperti ini, pemisah ya. Kalau yang seperti ini, nilainya adalah n dikali n min 1 per 2 ditambah n plus 1 ya. Nah, gini ya. Oke. Kalau kita uraikan lagi, maka n kali n adalah n pangkat 2. N pangkat 2. Oke, terus dikurang n ya, per 2 ya. Berarti per 2 ya, sebentar, per 2. Nah. Ditambah n plus 1 ya. Jadi n pangkat 2 gimana tulisnya ya? Yaudah, terus dulu ya. Setengah min setengah n tambah n. Berarti dia berubah ya. Plus setengah n ya. Jadi n apa, atau sama-sama dikalikan 2 ya. Kalau kita cek di sini, n pangkat 2 dikurangi n, okay, lalu ditambah 2n ditambah 2 ya. Nanti semuanya per 2. Nah, sama seperti ini tadi ya. Sama ya. Oke, kalau sudah sama-sama dengan angka apa? Angkanya tinggal kita jumlahkan n pangkat 2 ya. Min n ditambah 2n maka plus n ya. Lalu plus 2. Nah, di situ ya. Plus 2 min setengah n, benar ya. Kalau 2 maka sekarang ini per 2 ya. Per 2. Oke, seperti itu ya. Nah, n kuadrat plus
plus N tambah 2 ya. Nah, kita ubah ya. Kita ubah bagaimana akan membentuk ke N plus 1 ya, dikali N per 2 ya. Oke, kita ubah. Kita cek dulu ya, ada yang keliru nggak ya ini ya? Ditambah N plus 1 N kuadrat min N. Oke. Plus 2N per 2. Sama ya. Min N ditambah 2N. 3N. 2 bisa dihasilkan dari 1 dikali 2. Tapi nggak pas ya. Harus kita uraikan menjadi N kuadrat plus N plus 1 ya, ditambah 1 ya, per 2 ya, seperti ini. Oke. Maka hasilnya adalah N plus 1 pangkat 2 ditambah 1, oke, per 2 ya. Nah, seperti ini ya. N plus 1 kuadrat. N 1 ini 1 ya, berarti kita gunakan 1 per 2 ya, 1 per 2. 2 kali N dikali setengah sama dengan N. Lalu sebelum plus 1, nah ini harus kita 1/4 dikurangi 3/4 ya. Oke, dikurangi atau ditambah ya, ditambah 3/4 baru ditambah 1 ya. Oke ya. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan N. Maka totalnya adalah N dikali N min 1 per 2. Kalau kita tambahkan N plus 1, maka N N min 1 per 2 ditambah N plus 1. Atau yang lebih simple ya, coba kita ada usulan nggak dari teman-teman lebih simple mendeklarasikannya? Coba, berarti harus ditulis ya, kayak di papan ya. Coba ya, bareng-bareng ya. Mana ini kita cek. 1 tambah 2 tambah 3 tambah N-nya sama dengan N, N min 1 per 2. 1 tambah 2 tambah 3 tambah N plus 1. Maka di sini harusnya N, N min 1 per 2 tambah N plus 1 ya. Oke ya, udah sih, udah sebenarnya sama ya, ruas kiri ruas kanan sama dia ya. 1 tambah 2 sampai dengan N adalah N, N min 1 per 2 ditambah N plus 1 ya, ya kan kalau ada per 2 per 2. Oke, kita cek, sini ada N, N min 1 ditambah 2N plus 1 per 2. Oke. N, N min 1 plus 2N plus 2 per 2 N kuadrat min N plus 2N plus 2 ya, per 2 N kuadrat plus N per 2 ya.
Jadi harusnya adalah benar ya n kuadrat plus n plus 2 ya per 2. Kalau kita di sebelah kanannya, maka n plus 1 n plus 1 dikurangi 1 per 2 ya. Setengah n min 1. Oke. Setengah n plus 1 n sama dengan setengah n kuadrat plus n ya. Oke, ini bisa teman-teman bantulah nanti ya, cek ya. Jadi kalau dia ada n plus 1 lagi, maka bisa kita tambahkan ya. Di sini n plus 1-nya ya. Nah, n plus 1 di sini lakukan induksi ya, hipotesisnya. Maka n dikali n min 1 per 2, ditambah dengan n plus 1 ya. Oke, coba kita cek ya. Ini juga sama, perlihatkan. Ini logika matematika ya. Kalau P1 maka P2 atau tidak P1 dan P2 ya. Jadi sama ya, seperti itu ya, adalah proposisi. Oke, ini wow lumayan ya. Oke, ini berikutnya tunjukkan apa yang salah dari pembuktian di bawah ini ya. Menyimpulkan semua kuda berwarna sama ya. Misalkan PN apa adalah pernyataan bahwa semua kuda di dalam sebuah himpunan berwarna sama. Oke. Basisnya, kalau kudanya di himpunan hanya seekor, jelas P1 benar ya. Nah, kalau sekarang untuk N plus 1 berikutnya, oke, maka nah, asumsikan bahwa semua kuda di dalam himpunan N ekor kuda berwarna sama ya. Jadi N plus 1 kuda berikutnya bagaimana ya? Oke, tinjau dua himpunan ya, yaitu n ekor kuda yang pertama 1, 2, 3 sampai n harus berwarna sama, dan n ekor kuda yang terakhir ya, ini n plus 1 berwarna sama ya. Oke, karena himpunan n kuda pertama dan himpunan n kuda terakhir beririsan, oke, ini dua ya. Dan n ekor kuda yang terakhir ya, harusnya adalah dan n plus 1 ya, bukan n ekor kuda lagi ya, tapi n setelahnya. Ini yang keliru di sini ya. Nah, di sini yang keliru ya. Oke, ini simple ya. Penyelesaiannya, langkah induksi tidak benar jika n plus 1 sama dengan 2, sebab dua himpunan ya, yang masing-masing beranggotakan n sama dengan 1 elemen tidak beririsan. Ya. Ini ada aplikasi induksi matematik ya, membuktikan kebenaran program. Oke, ini kembali lagi dengan algoritma ya. Fungsi eksponensial 2 pangkat n ya, 2 pangkat m. Oke, ini ada algoritmanya. Oke. R set 1 ya sama dengan 1, k sama dengan 2 dikali m ya. Oke. Buktikan algoritma di atas benar dengan induksi matematik. Semua variabel menggambarkan bilangan bulat non negatif ya. Oke, misalkan R dan K adalah nilai berturut-turut dari R dan K. Setelah melewati loop sebanyak N kali, maka N minimal 0 ya.
Pernyataan Rn dikali n pangkat kn, ya, k ke n, dan sama dengan n pangkat 2m, ya. N lebih atau sama dengan 0. Ditunjukkan Bn benar dengan induksi matematika. Oke. Untuk n sama dengan 0, maka r0 sama dengan 1, k0 sama dengan 2m adalah nilai variabel, ya. Maka pernyataan P0 ya juga benar, ya. R pertama R ke 0 adalah 1, ya, dikali dengan 2 pangkat m, ya. Langkah induksi, oke. Okay. Nah, ini lumayan, ya. Asumsi bahwa PN benar, maka untuk PN berikutnya bagaimana? Maka R ke n plus 1 dikali n pangkat k, ya, n plus 1, ya, sama dengan masih n pangkat 2m. Oke, ini mantap, ya. Cuma yang tadi kita nanti cek kembali, ya. Ini untuk yang, nah, di sini, ya, sebuah pesta, ya. Kalau kita masih tambahkan 1 plus 2 plus 3, ya, maka n dikali n min 1 per 2. Untuk n berikutnya, nah, itu tinggal kita tambahkan, ya, n per n min 1, sorry, n dikali n min 1 per 2 ditambah n plus 1, ya. Biar sama-sama ada koefisien dikali setengah, maka di sini pun dikali 2 per 2, ya. Sehingga 2 kali n, 2n, oke, okay, ditambah 2. Maka kita lakukan di sini, ya, lakukan penggabungan, ya. Oke, dilakukan penggabungan. Nah, lalu kita coba faktorkan, ya. Kalau tidak difaktorkan, bisa kita gunakan nilai apa namanya? Determinan, ya. Ya, D itu yakni akar dari D, ya. D itu kemarin apa sih, ya? B kuadrat, ya, min 4A kali C, ya, bisa membuat akar-akar dari suatu kuadrat, ya. Oke, ini N plus 2 per 2, ya. N pangkat 2 min N, min N ditambah 2N plus N, ya. Kalau di sini n-nya pun ditambah 1 dikali n plus 1 dikurangnya 1. N kuadrat plus n per 2. Di sini jauh, ya, n plus setengah pangkat 2 ditambah 1 3 per 4. Per 2. Jauh, ya. Oke, nanti kita cek lagi ini, ya. Untuk yang untuk teman-teman yang bisa membuktikan, boleh langsung, ya, dikirim di grup, ya. Oke, begitu, ya. Oke, untuk adakah pertanyaan dulu? Ya, di induksi matematik, ya, yang diutamakan yakni adalah basis, ya, dan langkah induksi, ya, hanya dua seperti itu, ya. Oke. Ini tadi harusnya bisa dibuktikan seperti ini tadi, ya, 1 tambah 2 tambah 3 gitu, ya. Oke, sampai dengan N, ya. Kalau yang tadi N
Setelah itu, n kuadrat plus n, ada angka 2-nya dari mana ya? Coba kita cek lagi ya, sekali lagi coba kita cek. Coba kita cek dulu ya, ini dihapus coba dari sini. Kalau tadi 1 tambah 2 tambah 3, lalu tambah sampai dengan n, maka nilainya adalah setengah dikali dengan n, oke, lalu n min 1 ya. Sedangkan kalau 1 tambah 2 tambah 3, tambah terus ya, tambah n plus 1, nah maka harusnya sama ya, sama dengan, nah di sini, setengah ya, setengah dikali dengan n dikali dengan n min 1 ditambah dengan n plus 1. Nah, begini ya. Oke. Setelah itu, iya. Kok disobek? Nah, taruh sana dulu. Taruh sini ya. Oke. Jadi pegang. Maka oke, sama dengan tunggu dulu mas, mas sebentar ya. Oke, ya di situ dulu. Maka di sini setengah sama ya, cuma ini ada angka 1 ya, dari mana ya? Atau tadi di situ 1 plus 3 per 4 ya. Kita cek lagi kalian sebentar ya. Oke. Oke, sebentar, mana tadi? Setengah. Oke. N pangkat 2 dikurangi N. Oke. Ditambah dengan 2N plus 2 ya. Oke, ini semuanya ya, seperti ini ya. N pangkat, kita tekan insert, pangkat 2 dikurangi n ditambah 2n plus 2 ya. Oke. Nah, sama dengan setengah ya, setengah n pangkat 2 ditambah n ya, ditambah 2 ya. Oke. Ini di sini kalau secara ininya n plus 1 dikali dengan plus
min 1. Maka sama dengan setengah N pangkat 2 min N pangkat N plus 1 kuadrat dikurangi N min 1. Oke, sama ya. Sama-sama ya. Oke. Ini kalau kita ditambah dengan setelahnya, oke, maka caranya adalah setengah dilakukan dulu ya, N pangkat 2 dikurang N ya. Nah, kalau sekarang kita ingin menambahkan yang N plus 1 setelahnya, maka 1 per 2, di sini N plus 1 ya, nah, pangkat 2 dikurangi N mana lagi plus 1 ya, dikurangi lagi dengan N setelahnya ya, dikurangi N. Oke, coba kita cek di sini berarti 1/2, nah N plus 1 kuadrat berarti dia N pangkat 2 ditambah 2N ditambah 1 ya, dikurang N dikurang 1 ya. Di sini sama ya, 1/2 N pangkat 2 2N dikurangi N berarti dia plus N. Oke, lalu ada 1 ya, 1 dikurang 1, 0 ya. Yang ini masih ada 2 ya. Apa ini keliru ya? N min 1 ditambah 2N min 2. Oke. Saat ada angka satunya, 1 pangkat 2 tetap 1 ya. Oke, ada angka satunya lagi ya. 1 min 1, 0 ya. Nah, itu. N kuadrat min N. N plus 1, okay. 2N plus 1, min N, min 1 ya. Min N, min 1. Ini ya yang masih missing di sini ya. Nah, di sini ya. Oke ya. Itu ya. Nah, kalau kita cek sebelah kiri, N kuadrat min N plus 2N plus 2 ya, N pangkat 2 plus N ya, per 2. Oke. Oke, kita cek nanti lagi aja ya. Paling begitu dulu ya teman-teman semuanya ya. Kita simpan ini. N kuadrat plus N ya. Nah, ini bisa jadi ini tidak terbukti nanti ya untuk N setelahnya ya. Untuk N plus 1 dia tidak terbukti ya. Oke, biasanya sih terbukti ya. Setengah N kuadrat min N, N plus 1 ya, dikurang N plus 1 ya, min N, min 1. Ini ada yang keliru enggak ya? N plus 1 kuadrat, N kuadrat plus 2N plus 1. Benar ya, ini
2N masih ya. 2N masih. Oke. Oke, sip. Paling begitu dulu ya. Oke, teman-teman ya. Nanti kalau ada yang apa bisa membantu di sini bahwa tadi ada yang miss ya. Ya langsung ya disampaikan ya. Oke, begitu dulu ya. Oke, Arju, Rahmat ya, Ayu dan teman-teman yang lain.